Assalamualaikum. Nah, teman-teman semua, kita hari ini mau coba mie instan yang pedes banget. Coba, aku mau tantang Wisnu, bisa nggak makan? Mau tantang Abi mau makan cabe-cabe, bukan cabe-cabean, tapi mie yang cabenya 60-75. What? Maksud cabe potong segitu? Cabe? Cabe ulang 60 but. Biji? Itu, cabai. Dia satu aja nangis. Gimana 60? Oke, jadi aku tuh suka banget yang namanya pedes. Cuman... Aku suka sih, cuman aku lebih suka kamu. Wow. Jadi kita sekarang tunggu dulu guys. Jadi kalau aku tuh emang suka banget yang namanya makanan pedes. Karena aku orang Padang. Cuman... Aku orang Aceh, aku juga suka pedas, tapi aku nggak sanggup. Cuman pas apa mau ngomong apa ya tadi? Pas hamil, aku setelah melahirkan berkurang tuh terlalu suka pedas banget tuh nggak? Karena waktu hamil tuh aku berhenti makan pedas, karena asam lambungnya kumat terus. Jadinya karena udah lama nggak makan pedas, sekarang udah nggak terlalu bisa tuh terlalu pedas. Jadi sekarang aku pengen nyobain aja mie yang viral ini seperti apa. Alhamdulillah udah nyampe level 4. Seperempat. Allahu Akbar. Seperempat. Seperempat itu cabenya ada sekitar 10 sampai 15 cabe. Ini yang level 1. Level 1 berapa cabe? Level 1. Aduh udah berair mulut. Ludahnya udah ngumpul, guys. Bi, tapi tenang aja, Bi. Ini aku udah sediain teh pucuk. Ini aduh, alhamdulillah teh pucuk harum. Satu buat aku. Jadi jaga-jaga kalau kepedesan. Iya, masyaallah. Oke. Kalau ini tadi level seperempat artinya 10 cabe. 10 atau sampai 15 kalau enggak salah. Kalau ini itu level 1 artinya 60 sampai 70 cabe. What? Oke. Okay. Ini lihat tuh aduh. Ini telur sih. Ini minyak cabe kali deh. Iya. Iya kan? Iya. Telur sih aku nih. Jangan dipaksain yang ya. Iya. Bismillah guys. Bismillah. Au. Kok tangan aja pedes tangan. Lebay. Oke. Kamu dulu deh. Yang jangan, aduh. Gantian ntar makannya ya. Jangan. Oh no. Enak banget. Oh, itu tumpah, tumpah. Minum dulu deh. Minum. Wah, dulu, minum banget. dulu. Ini mah baru min. Baru kayak gitu udah minum. Bismillah. Wah, bahaya sih pedesnya. Enak banget, parah. Coba ya. Parah. Kamu dulu. Kamu dong cobain. Coba ya. Jangan banyak-banyak. Banyak dong. Dikit. Bismillah. Alhamdulillah. Masih pas kalau ini. Enggak mau, enggak berani aku. Please. Enggak. Coba. Kau ini pas kalau aku. Enak ya? Yup.
Itu coba apa doyan? Enak banget. Enak ya? Pas. Wah, ini mah kepedesan, hai. Iya. Yeah. Ini enak. Ini guys, ini lucu ya. Ada lagi nih. Bentar guys, ini ada yang rebus. Cabenya. Aduh, 50. Kenapa? Aduh. Setengah. Setengah kita simpan dulu, nanti kita coba bareng-bareng ya. Oke. Okay. Oke, okay, di sini dulu. Bisa insyaallah. Aseng, udah. Guys, jadi gini. Dia ada mie-nya, ya pasti larin. Hahaha, lucu banget. Ada sosis? Dia ada kayak sosisnya, terus ada baksonya, ada telurnya. Dan sayurannya ada kol sama... Pas ini. Enak. Nggak terlalu pedas ya. Please dong, sekali aja cobain yang ini. Yaudah, aku ambil sendiri, nggak mau. Dah. Coba, coba. Bismillah. Aduh. Ini udah kerasa banget ya. Bismillah. Pas banget ya, parah ya. Ini level 1 guys, kan 70 cabe. Katanya ada yang waktu itu pernah dibikin level 2. Itu berapa? 80 cabe pingsan. Dan orangnya pingsan katanya. Aduh. Tapi ini laku loh. Laku banget loh. Berarti emang orang Indonesia parah sih. Pecinta cabenya sih. Yang kasih tahu dulu dong yang apa aja. Tadi ada sosis, ada bakso, sosis, ada telur, ada baso. Kol. Ya Allah, yang pedes banget. Aduh. Ada bakso, ada telur, ada sawi. Begitulah. Level setengah memang kita sengaja bikin rebus ya. Wah, ini bule sih pulang kampung sih. Hah? Bule mana bisa main tembakan beginian? Pedes juga. Aku baru ambil atasnya sih. Ini aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Enggak berani. Aku aja, aku aja. Bentar. Bismillah. Pedes banget. Belum, panas. Nah, ini merebusnya, guys. Masih pas lah kalau menurut aku nih. Paling enak gini sih kalau menurut aku ya, 1/4 ya. Pas ya, gitu ya. Wah, enak sih. Ini pakai mie abang-abang. Iya. Digodok pakai minyak, pakai uduh. Kuahnya. Enak loh. Nih, kuahnya. Ini 50 enak loh, pokoknya pas banget ya. Pas banget ya. Aduh. Jadi, ini... Ini telurnya banget. Dicampur, jadi ada telur. Aku lagi ngomong kan. Sorry, sorry. Iya, maaf, gak apa-apa sayang. Gak apa-apa sayang, hajar yang. Jadi ini ramai banget. Yang kamu tau gak sih, jualan kayak gini bisa 200 juta sebulan. Hah? Yang jualan mie goreng aja, yuk. Mie instan ya? 200 juta loh, dan ini rame banget. Tapi jalan kesininya butuh effort ya. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah ada teh pucuk harum nih. Penyelamat banget lagi pedes-pedes kayak gini, Masya Allah. Yang mau dong yang teh pucuknya, tolong ya. Ya, Yang haus. Enak, Masya Allah ini pas banget sih. Udah enak, penyelamat banget nih kalau lagi pedes. Dan teh pucuk harum ini manisnya pas. Manisnya tuh pas banget, enak banget. Iya, Yang. Teh pucuk harum 350 ml ini juga pas banget dibawa kemana-mana. Apalagi kalau lagi pedes. Aku sedih. Emang bener deh, udah teh pucuk harum. Itu pas banget. Itu yang abisin yang mubazir. Aduh. Kayak Firman lapar deh. Ya ini masih ada loh. Ini ya. Aduh. Gue yang 100 gue gak sanggup, kalau yang ini enak. Gak jangan tuh, itu bikin perut ini kayaknya.
Acting-nya yang, acting-nya yang. Yang kamu udah lama gak acting, sekarang coba kamu acting. Acting nangis gimana yang? Waktu Cinta Fitri gimana? Yang Waktu Cinta Fitri gimana yang? Coba, coba please, please. Eh, acting-nya Wisnu bagus loh. Acting nangisnya parah loh, bagus banget loh. Waktu Cinta Fitri jadi parah loh, bagus. Masa sih? Gini kali ya. Nggak. Gue cinta mulu, ya? Mulu gue terlalu doer tadi. Bener banget. Ulang ya. Ulang-ulang. Beneran dong yang acting. Lu acting-acting marah, kok marah? Ngegas. Okay. Apalagi, lagi pedes. Ya enak banget ya. Aku ada pertanyaan, siapa yang paling? Bener-bener Rahim. Pedes. Siapa yang paling boros? Seren. Gue jawab lah, Shirin baru ngantong jawabnya. Kalau di antara kita berdua, iya Shirin. Coba antara Mayu. Gak usah penjelasan lah. Barengan. Gak usah penjelasan kan? Shirin! Jawabnya barengan ya. Siapa yang paling berantakan? Shirin! Terus? Siapa yang paling bawel? Shirin! Eh, lu ada masalah apa sih Cali sama gue? Kan tahu nih jawabannya gue semua. Habis gajian juga. Siapa yang paling doyan makan? Wisnu! Siapa yang paling sering ngambek? Shirin! Shirin! Siapa yang paling cemburuan? Wisnu. Wisnu itu cemburuan banget. Gua enggak pernah sama artis aja. Udah enggak perlu penjelasan. Cemburuan artis. Dia juga artis. Iya, lagi ngapain artis? Artis bule diidolain ngapain? Gua idolain yang gua cuma bilang dia ganteng. Dia lo jealous itu kayak gua enggak mungkin ketemu Brad Pitt kan ya? Nah, hikmahnya apa? Enggak ada kan? Memuji ciptaan Allah. Enggak boleh. Oh, ya baik. Eh, maksudnya enggak usah ini. Gak boleh, karena ada suaminya. Kalau aku jujur loh, aku gak pernah lu muji perempuan. Wow. Kalau aku jujur loh, aku gak pernah lu muji perempuan. Masa? Daripada dia. Lagi pedes kok ya, lagi pedes. Aduh. Ini udah makan pedes, nanti bulatnya pedes nih. Pulang misalnya ini, berantem. Siapa yang paling manja? Shirin. Siapa yang paling galak? Aduh. Itulah. Bisa gue. Siapa yang paling malas mandi? Shirin. Demi apa? Demi apa yang kalau jahat? Bukan. Kenapa malas? Bukan malas mandi. Paling jarang mandi kan? Malas mandi. Oh, malas mandi. Siapa ya? Enggak ada. Dulu sering mandi. Ya udah jarang mandi berarti. Jarang mandi Shirin untuk saat ini. Karena sering di rumah. Karena kan di rumah. Oke. Kalau bisa pulang kan mandi. Karena dia pulang kantor, harus mandi. Siapa yang paling sabar? Shirin! Wisnu. Rebutan. Ya kan terserah kan yang jawab kan? Iya. Wisnu. Jendela Wisnu. Ya. Ini kamu ini. Siapa yang paling panikan? Shirin lah, ya Allah. Lihat aja dari mukanya. Siapa yang paling sering ngalah? Shirin. Wisnu. Ini aja gak mau ngalah nih. Ini aja gak mau ngalah. Udah. Oke, terakhir. Siapa yang paling sering olahraga? Wisnu. Udah? Ya, gue lah, udah lah. Siapa yang ngabisin duit suami? Shirin. Shirin, nomor Shirin. Siapa yang sering ngabisin duit suami? Suami sendiri? Gimana tuh? Ya Shirin, istri lah ya. Ah, kan ini abis nih, bagus nih. Akhirnya ada yang abis, gak mau budget. Lu aja. Habis lo guys. Ye! Nilai kamu berapa, sayang? Tapi kalau ini, aku suka banget. Enak banget. 9,5 lah. 9,5. Sama. Yang kuah, 8,5. Kalau kuah aku, karena ada pedesnya juga, aku 8 kali ya. 8. Hey, ini enak banget loh. Yang level 1. Kenapa kalau level 1? Kenapa pedesnya? Kalau aku, bukan karena gak enak, bukan. Kalau pedes? Jadi gak kerasa di lidah kalau buat aku. Hmm. Yang ini 9,5. Ini enak banget loh, liat sampai habis, saya. Doyan aku. Ya guys, jadi perjalanan kesini cukup effort ya. Karena agak masuk gang gitu, cuman enak. Harganya dulu dong harganya. Oh, harganya. Kalau yang level 1, 23.000. Yang level setengah, 18.000. Yang level seperempat, itu 16.000. Perut aku udah mulai bereaksi deh. Iya, sama. 16.000. Yang level seperempat. Enak tapi worth it. Udah. Oh, oke.
Oke, okay, ini 16.000 level seperempat, setengah itu 18.000, level 1 itu 23.000. Enak-enak banget, udah ya. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini. Dadah. Dadah, assalamualaikum.